Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas, akhirnya berjumpa juga kita di sore ini yang sebenarnya dijadwalkan besok ya. Iya. Besok hari apa ya? Tanggal 30 ya? Sebelumnya. Besok tanggal 30 seharusnya iya. 2 hari lagi ya harusnya. Qadarullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ini lebih cepat jadinya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mau safar soalnya. Iya. Oke, Mas dari Jakarta Pusat ya. Dari Jakarta Selatan. Sorry, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Baik. Iya, coba dijelaskan lagi bagaimana keluhannya. Silakan. Untuk untuk keluhan sendiri sih untuk sholat, untuk ibadah gitu, ibadah. Jujur kayak ada suka males, ada waktu males banget gitu. Nah, terus pas pada waktu sholat juga suka lupa rakaat gitu, dokter. Terus sebelumnya juga saya terjerat dalam riba, bisa dibilang seperti itu. Saya terjerat di pinjaman orang untuk keluar gitu, Ustaz, dokter. Untuk keluhan di dalam sholat itu sejak kapan dialami? Beberapa waktu terakhir sih, untuk detail sih kurang paham, cuman setelah saya terjerat dalam masalah ini gitu. Jadi itu sulit untuk berpikir jernih aja, sulit untuk berpikir. Yeah. Selalu dihantui dengan rasa cemas, rasa was-was dengan hal itu. Yeah, itu. Nah, itu yang untuk sholat saya juga terganggu, ibadah saya juga terganggu, ketakutan itu, dokter. Itu sejak kapan? Di 2021. Oh, udah setahun. Iya. Nah, dalam setahun ini, apakah sering bermimpi buruk? Untuk mimpi buruk beberapa waktu ada. Oh, enggak sering berarti ya? Tidak sering sih, tapi pernah beberapa. Oke. Okay. Adakah gejala yang dirasakan pada fisik? Untuk fisik sih baik-baik aja. Kalau untuk fisik baik-baik aja, alhamdulillah. Cuman lebih ke psikisnya saja, dokter. Iya. Oke. Kalau ke psikis itu yang paling dominan apa? Cemas, takut, cemas. Was-was, bisa secara jernih. Karena hutang itu ya? Iya, betul. Oke, semoga Allah mudahkan melunasi hutangnya. Sekarang apa yang dirasakan? Rada apa ya? Rada mual. Oke, ya sudah. Langsung saja kalau begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. اللهم رب الناس أذهب البعث واشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعث واشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfih wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Apabila ada jin yang bersarang di badan ini yang masuk lewat pintu waswas, yang masuk lewat pintu waswas, yang masuk karena riba, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini dengan izin Allah.
Jin yang masuk lewat pintu was-was, yang masuk lewat pintu cemas, takut, yang masuk dari sebab riba, yang sekarang bersemayam di badan, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut, tinggalkan badan ini. Yang ada di kepala, yang bersarang di kepala, yang bersarang di tengkuk, yang bersarang di tengkuk, yang bersarang di dada. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Dorong dadanya. Dari dada, dorong ke mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfih, wa anta syafi'. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa washfih, wa anta syafi'. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Keluar semuanya yang membuat was-was, keluar semuanya yang membuat cemas, keluar semuanya yang membuat takut, keluar lewat mulut, keluar yang ada di kepala, yang ada di dada, yang bersarang di dada, yang bersarang di lambung, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardu wa kana Allahu aliman hakima. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardu وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Apa yang dirasakan sekarang? Iya dokter. Apa yang dirasakan sekarang? Masih mual sih. Apakah kepalanya berat? Terasa berat? Iya. Nah, tepuk tengkuknya. Tepuk tengkuknya. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di tengkuk. Keluar lewat mulut.
Keluar lewat muntah atau sendawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Keluar lewat mulut, keluar yang ada di kepala, keluar yang tersangkut di leher, yang tertahan di leher, keluar lewat mulut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar yang ada di kepala. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dorong dari perutnya, dorong ke dada, terus ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut yang masuk lewat pintu was-was, yang masuk lewat pintu cemas, lewat pintu takut. Yang masuk karena perbuatan maksiat, karena riba, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Kalau rasanya tertahan di leher, dorong lehernya ke mulut. Dorong ke mulut. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tertahan di leher dengan izin Allah. Terima
Oke, apa yang dirasakan sekarang? Sudah ada enteng sih kalau duduk di dada, dokter. Di dada udah enteng. Kepalanya? Kalau kepala masih rada berat, Bunda. sedikit. Pundaknya? Iya, di bagian sini. Kalau di pundak kiri kanan? Iya. Kiri kanan juga suka pegel. Berat. Ada yang nemani enggak? Iya, ada. Tolong siapa? Siapa? Tunggu sebentar, dokter. Ya. Ayahnya. Ya, tolong duduk di belakang. Bapak, saya minta bantu, boleh, Pak? Tolong. Iya. Tolong tepukkan pundaknya, Pak. Tolong tepukkan, iya, kiri kanan, ya. Silakan tepuk, Pak. Tepuk, Pak. Keluar yang ada di pundak, yang ada di tengkuk, yang ada di kepala, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bagdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adabu thumma la tunsarun. Oke, cukup. Cukup. Tolong dorong dari pinggangnya sampai ke tengkuknya, Pak. Dorong dari pinggang sampai ke tengkuk. Keluar lewat mulut. Keluar yang sudah terlepas dari ikatan. Keluar lewat muntah atau sendawa. Iya, keluar semuanya. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk. Yang tertahan di leher. Keluar lewat mulut. Oke, cukup, Pak. Masih berat enggak kepalanya? Sudah lumayan ringan. Masih terasa berat? Sudah ringan. Enggak ada terasa berat sama sekali? Iya. Enggak ada lagi? Oke. Pundaknya masih berat enggak? Enggak sih. Sudah hilang? Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ayo kita cek lagi. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Ah, dorong lagi, Pak. Tolong dorong lagi, Pak. Dorong lagi, Pak. Ya, dari pinggang, Pak. Keluar lewat mulut. Alhamdulillah. Masya Allah.
Ringan sekarang? Jauh lebih ringan. Alhamdulillah. Oke, coba letakkan tangan di perutnya, terus dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Keluar sisa-sisa yang masih ada. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Dibuka aja, Bu. Alhamdulillah. Banyak kayaknya muntahnya ya. Iya, benar. Minum dulu, minum. Silakan minum. Tunggu dibuka aja, emang kenapa sih gara-gara? Udah itu udah. Belum. Masih ada rasa berat atau rasa tidak nyaman di badannya, di bagian tubuh tertentu? Udah enggak sih, dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Amin. Semoga setelah ini Allah mudahkan untuk bertaubat dan kembali kepada ketaatannya, dan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan urusan itu. Amin. Alhamdulillah sih, dokter, kemarin kan saya kan ada musibah juga gitu, lagi ada masalah ini, terus kerjaan saya juga dikeluarkan saya dari kerja. Alhamdulillah. Oh ya. Tanggal 3 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lagi. Maaf dokter, saya minum dulu ya. Oh iya ya. Lagi diberi ujian oleh Allah ini. Iya dokter. Ya insya Allah ada hikmahnya. Amin. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi rukyah ini. Doa saya yang terbaik buat Mas. Semoga Allah mudahkan segala urusannya ya. Bapak, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.